bukan ya buat Bianca? Yang kedua. Oh, Leo Konsul. Iya tipe kalau ini. Leo ini mah Konsul. Ganteng. Oke. Okay. Emang tadi nggak ganteng? Ini lebih ganteng. Berarti tadi kalau ini ganteng banget. Ini tipe tadi, sih tipe ya. Tipe yang tadi. Ya. Leo. Leo ini. Cowok baik. Ya? Cowok lu bukan sih? Bukan, teman aku. Semua temen, semua cowok yang deket sama lu gak anggap sebagai cowok lu? Iya, karena emang belum bukan pacar. Kalau pacar pasti aku akuin lah. Seperti udah-udah. Tiga kata? Baik, ganteng. Terus, pekerja keras. Om, kok tadi pas Juan gak dibilang ganteng sih? Iya. Even baik pun gak disebutin. Ganteng dan baiknya enggak. Emang ini lebih baik dan lebih ganteng. Pekerja keras? Berarti lu merhatiin juga? Karena setiap hari bareng syuting. Oh iya, jadi iya, tahu iya, banget iya, dia. Iya. Gue bisa memperhatikan dia gitu. Dia merhatiin lu gak? Iyalah pasti lah, lu pakai nanya lagi. Ini pede perempuan gede banget. Pede banget. Pede banget ya. Oke. Okay, tapi hubungan masih baik kan? Sama? Sama Leo? Leo. Baik. Telepon dong. Tadi abis syuting gue. Ya teleponnya? Ya bukan handphone gue. Telepon siapa? Kan acaranya settingan, jadi handphonenya settingan juga. Telepon siapa? Itulnya ini stereofoam. Handphone bukan. Dia handphone siapa? Masnya. Tuh. Handphone gue. Anda, handphone lo ini. Handphone dia tuh. Kok bisa? Handphone Bianca. Udah di rumah nih yang. Hah? Udah di rumah nih yang. Bisa-bisanya handphone keluar dari tas, bukan. Udah di rumah nih yang. Udah di rumah yang. Itu nama gue, aslinya kan Mayang, jadi orang manggilnya yang. Beneran? Ya, nama asli siapa? Liza Mayang Gemala. Jadi manggil di rumah Mayang. Biancanya dari mana? Udah. Kak. Ayo telepon. Leo. Oke. Tuh Karina, cewek gitu. Telepon Leo. Leo. Buat apa? Telepon aja. Kita cuma ngecek. Gak ada pulsa aku. Nah itu cuma ngecek doang lu punya pulsa atau enggak. Ika enak banget ini lo. Parfumnya wangi deh. Oh iya. Ya. Dia matre deh. Apa sih hubungan? Leo. Hello. Hai Leo. Hello. Hai Leo. Yes. Yes. I'm Irfan Hakim from Ada-Ada Aja. Global TV. Global TV. Okay. I meet your friend. Biasa aja, dia ngerti. You know Bianca? Okay. Yeah, you know Bianca? Okay. Ya, tahu. Masa kata Bianca, lu cakep banget. Menurut lo, Bianca cantik banget gak? Cakep banget lah. Thank you. Bianca. Oke, menurut lo, kan lu konsul tuh. Lu suka bisa konsultasi dong. Klima banget. Kok kita sama sih mikirin? Leo, menurut lo, sampai 1,5 tahun Bianca gak punya pacar karena apa? Karena Bianca itu adalah orang yang gak mau buru-buru. Dia maunya itu take time, tapi pas ketemu orang itu, dia sudah yakin. Gitu. Dia gak mau, orangnya itu gak main-main. Gitu. Oh iya. Terus? Kenapa pedes? Abis dia gitu. Oh jadi dia tuh, dia termasuk picky gak sih? Apa? Picky. Pilih-pilih. Oh iya. Iya banget. Gitu. Emang tipe dia kayak gimana? Pertama. Fisikal atau gimana? Kok aku gak ngerti? Tipe dia kayak gimana? Tipe dia yang kayak itu adalah cowok yang pasti cakep. Apa? Pasti cakep. Harus cakep, terus? Pasti cakep dong, kan dia kan cantik banget. Ya, okay, terus? Terus yang setia pasti. Dan yang udah stable gitu. Oke. Okay. Udah apa? Stable. Stable bukannya buat berkuda ya? Bukan. Stable itu lah yang buat buku itu. Strapless. Oh. Stable itu yang itu. Ini yang... ngomong-ngomong ini umurnya 40 tahun lebih. Kenapa? Kok suaranya ketua banget ya? Emang Cadel emang bule. Leo. Iya? Terus kenapa lu gak mau pacaran sama Bianca? Karena gue ya, kita started as friends. Oke. Okay. Jadi kayak it's weird in a way tapi ngomong apa sih sih? Apa dibilang apa? Aku yang jadinya. Jadi teman aja, aja karena udah dekat banget. Udah keburu teman. Ya. Lu udah punya cewek belum? Udah.
Oh ya, Bianca ditolak lagi. Ya Allah, padahal ya Allah, jangan Biancanya, padahal udah ngarep banget. Ngarep banget. Yaudah deh Leo, makasih ya Leo ya. Thank you Leo ya. Kita konsultasi lagi ya. Lain kali kita kesini ya, dia mau konsul, sumpah deh. Dah Leo konsul. Bye. Leo udah lewat. Iya Leo, padahal lu itu. Terus habis itu Juan juga lewat. Abis pulsa gua. Ini pulsa lu tinggal 55.000 lumayan. Ya udahlah. Ya punya restoran juga udah lewat. Siapa yang punya restoran? Oh, yang kita suka makan di depan sih. Itu punya pecongannya, pacarnya. Mantan bu, bukan pecongan. Oh. yang tiramisunya tiba-tiba ada. Tapi fake itu. Itu fake? Iyalah. Oh, itu fake? Fake banget lah. Oh iya, ntar kita ngobrol itu ya. Iya, jangan kemana-mana, ada-ada aja ya.